Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Oke, sebelum gua bahas lebih lanjut, mari kita intro dulu. Oke, teman-teman, kali ini gua bakalan bahas lagi tentang sampo Selsun ini, teman-teman. Nah, yang di sini gua bakalan bahasnya itu adalah setelah pemakaian dari 1,5 tahun pemakaian sampo Selsun ini, teman-teman. Nah, gimana rasanya setelah pemakaian 1,5 tahun? Oke, saya infoin dulu buat teman-teman yang sering komen di video saya sebelumnya. Cara dapetin sampo Selsun ini, bagi yang susah dapetin, bisa cari di toko kosmetik atau juga bisa cari di supermarket kayak Hypermart atau Giant, itu ada. Dan juga bisa teman-teman beli di toko online shop kayak Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Oke, gue bakalan ceritain sedikit dulu awal kenal sama sampo Selsun ini hingga pemakaian 1,5 tahun lebih lah. Jadi awalnya saya itu punya penyakit kulit kepala ya, kayak bersisik, bercak-bercak putih, berketombe kayak gitu, teman-teman, yang parah, lalu lumayan parah lah kayak gitu. Cari obat kesana kemari nggak ketemu juga, dan akhirnya saya temuin yang namanya Selsun Blue 5. Cari-cari atau searching di internet apa saja manfaatnya dan kelebihan dari yang lain sebagainya, ternyata sampo Selsun ini ampuh sekali buat teman-teman yang mengalami penyakit kulit kepala untuk menyembuhkannya, teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah nggak pernah lagi terkena itu, dan hanya dan saya juga masih menikmati pakai sampo Selsun ini lebih dari 1,5 tahun. Kenapa saya lebih pakai sampo Selsun ini? Karena untuk mengurangi ketombe-ketombe yang kecil-kecil kayak gitu, teman-teman, yang pada umumnya bisa tumbuh pada semua orang kayak gitu. Ya, siapapun lah bisa tumbuh ketombe-ketombe kecil kayak gitu, teman-teman. Efek dari habis mandi nggak dikeringin atau dan lain sebagainya, yang bisa menumbuhkan ketombe yang serpihan-serpihan kecil-kecil gitu, teman-teman. Makanya saya selalu pakai sampo Selsun ini buat ngilangin itu. Dan alhamdulillah untuk penyakit kulit kepalanya nggak pernah balik lagi semenjak pakai sampo Selsun ini. Dan sekarang juga saya sudah bisa pakai sampo-sampo saset kayak gitu, kayak Lifebuoy, Rejoice, dan lain sebagainya. Dan juga diselingi pakai sampo Selsun Blue 5 ini. Dan juga setelah pemakaian dari 1,5 tahun, itu nggak ngalamin kerontokan ataupun kebotakan kayak gitu, teman-teman. Jadi pakai sampo Selsun ini aman-aman lah untuk kita semua, nggak ada resiko efek sampingnya lah kalau saya, karena sudah dibuktiin 1,5 tahun pakai sampo Selsun ini. Jadi untuk teman-teman semua yang mengalami masalah penyakit kulit kepala kayak gitu, teman-teman, yang bercak putih atau punya bersisik atau ketombe yang parah kayak gitu, bisa teman-teman pakai yang namanya sampo Selsun ini. Karena dulunya saya juga pakai sampo Selsun ini, teman-teman, hingga sampai sembuh kayak gitu. Nah, pada ada juga sebagian orang yang nggak cocok pakai sampo Selsun ini. Makanya kalau nggak cocok, nggak, jangan lagi dilanjutin, atau bisa cari obat yang lain untuk menyembuhin penyakit kulit kepalanya. Banyak juga yang DM sama saya, kenapa lebih dari 1 bulan nggak ada efek-efeknya. Kalau menurut saya itu, yang pertama nggak cocoknya, ya, dan yang kedua belum maksimal pemakaiannya. Karena sampo Selsun ini harus maksimal pemakaiannya, dan nggak boleh diselingi sama sampo lain, terkecuali produk dari Selsunnya ini. Jadi sampo Selsun ini banyak sekali jenisnya. Ada Selsun Blue 5, ada Selsun Double Impact Yellow, ada juga Selsun Gold, ada juga Selsun Blue, ada juga Selsun dan lain sebagainya lah. Saya kurang tahu yang lain-lainnya. Kalau yang Gold, Blue 5, Blue sama Yellow Double Impact itu saya tahu, karena saya pernah belinya itu di toko-toko kosmetik kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, misalkan ada yang mengalami masalah pakai sampo Selsun ini, jangan dipakai lagi dan berhenti untuk pakainya, atau bisa cari obat yang lain, atau bisa cari sampo yang lain. Karena untuk menyembuhin penyakit kulit kepala itu nggak mesti hanya dari sini. Ada juga yang namanya ketomet atau yang lainnya. Biasanya kalau selain pakai dari Selsun ini, teman-teman bisa pakai ketomet juga.
Tapi kalau ke tomat di saya nggak mempan kayak gitu. Lebih mempannya pakai selsun ini teman-teman. Nah jadi buat teman-teman semua, saya sudah pakai ini 1,5 tahun, jadi aman-aman saja, nggak ada ngalamin yang namanya efek samping kerontokan atau mengalami kebotakan kayak gitu teman-teman. Jadi aman lah untuk dipakai sehari-hari kalau untuk Bulvap ini, karena aturan pakainya yang tertera di belakang botol ini bisa dipakai 2 kali sehari kalau untuk Blue 5. Dan kalau untuk yang lainnya bisa teman-teman cek di belakang botolnya ini, ada di belakang botolnya ini ada aturan pemakaiannya. Jadi kenapa kata-kata saya lebih saya ulangi-ulangi lagi, karena biar lebih jelas buat teman-teman semua. Kalau untuk pakai selsun ini jangan takut dan jangan bagaimana-bagaimana. Memang pakai selsun ini rambutnya itu bakalan kayak kering kayak gitu. Nah untuk ngatasinnya itu bisa teman-teman pakai minyak zaitun atau juga bisa pakai kondisioner untuk mengatasin biar nggak kering kayak gitu. Karena bau dari sampo selsun Bluefire ini kayak obat dan nggak wangi sama sekali. Kalau untuk wanginya bisa teman-teman pakai kondisioner atau minyak zaitun kayak gitu aja teman-teman. Nah hanya itulah yang bisa saya kasih infonya setelah pemakaian dari 1,5 tahun yang saya rasain, karena nggak mengalami efek samping apapun. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe lagi channel saya biar teman-teman bisa ngikutin apa yang saya bahas di sini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.